Hari ni cikgu nak pergi tengok projek Ternakan Lembu, member cikgu lah. Yang dia buat ternak di kawasan Bukit Lada, Temeluh, Pahang. Jadi kita tengok projek dia macam mana, letak dia dan ilmu yang kita cuba ambil sikit dan dia bagi kat kita, kalau dia bagi lah kan. Tapi kawan cikgu ni memang terbaik lah. Dalam bidang ternakan, cikgu kenal dia daripada anak cikgu hang seorang sampai 4 orang. Nanti kita tengok apa performa dia. Terbaik lah, jom tengok. Ni kawasan dia ni. Allah. Ya pasal kira. Tu dia. Projek ni pa. Dunia dia. Ini buat konten aja ngomel bapak malai. Baiklah. Okey dia dia ternakkan projek lembu. Sahabat. Sahabat cikgu tempulah. Alhamdulillah. Ini dia tempat dia transit lembu macam-macam saiz dah. Ni untuk korban ni. Untuk korban. Kalau siapa berminat boleh roger dia lah. Nanti cikgu tempu akan letak nombor telefon di link boleh layan. Tak masalah. Tanyalah harga dia berapa, saya tak tahu apa harga ni. Stok haji ni. Okey, ni adalah taip minyak lah yang diberi makan. Supplement. Ini kan supplement kan macam mana ni? Taip minyak ni macam mana? Dia bagi untuk memang makanan makanan dia ke ada bagi makanan lain? Pemakin dia untuk ni. Ini dia bagi dedak. Dedak bagi. Tu dia toke kita ni, toke kita ni. Kita main ambil semangat. Tu dia lembu. Main-main baik-baiknya. Tenang dulu. Ni cikgu Amru kita ni. Dia pun nak cari kat ni. Dia tengok pasal usia. Nak racun, tak nak racun. Macam mana? Bakor cross. Cross bakor ni, bakor lah. Brahman cross. Yalah, saya macam mana ni. Memang terbaik lah. Eh, kayu belah ke kayu ni? Ni kayu ni? Oh, kayu belah ni. Terbaik lah. Ha? Ni mesin chopper lah. Silah buat lah, silah. Buat sini, silah. Ni dia ni memang ternak kan sebagai satu. Betul lah ni, betul lah. Oi, anak saya pula yang hak buat kekoh itu dah 14 tahun dah. Anak saya yang ambil gambar tu lembu buat kekoh tu. Memang alhamdulillah lah. Ni market orang tempat ni boleh panggil upgrading. Memang market dahsyat ni. Amat-amat dahsyat. Ini tanam ini silas pun dia pun buat kot. Tanam silas tanam rumput Napier lebih kurang 5 ekar. Lepas tu kandang lembu ni pun dekat-dekat 10 ekar gaya ni. Memang kandang lembu nampak kecil ya tuan. Wahat tuan besar. Tuan dia besar tapi punya luas. Ha? 80 kali 55 kaki tu dia. Ni dia dedak. Tu macam mana nak murah masa ni lembu. Harga lembu masa ni. Memang ni lah dia maintenance dia. Kena risiko ternakan ni lah dia. Memang terbaik. Kita mai sini nak cari semangat. Orang yang ternak yang dah pun berjaya ke hadapan. Kita baru nak mula. Kita mula step by step. Tapi keinginan kita nak macam ni lah. Kan? Meremang berumur main tengok ni. Memang terbaik lah. Dari segi sistematik dan juga cara penjagaan dia memang terbaik. Cikgu Tepu pernah beli lembu dengan abang ni, Abang Amri ni, masa anak cikgu hak kecil tu. Kan, lah ni dah umur dah 14 tahun lah. Memang dia upgrade diri dia menjadi seorang peternak yang terbaik. Peternak yang perlu kita contohi dan cari pengalaman. Tak kena ikut ilmu. Memang terbaik lah.
sebenarnya cik utempu nak cari jantan sebenarnya ni. Nak buat induk. Main usia luar kalau kata harga cantik, cik utempu ambil lah. Tengok macam mana. Kena keluar pula. Sebenarnya dah ada lah pilihan di hati ni. Nak ambil yang ini ke? Ataupun yang ni, sekejap tengok. Aduh, harga pun lebih kurang je harga pun. Tu dia. Kenapa tak kata ni? Macam pilih pasu bunga tu. Oh ni, kat ni sekok ni. Harga lebih kurang sama je. Siap hantar ni harga kan. Kat ni dah galak lah ni. Jadi dah galak lah ni. Kat tu tak boleh galak lagi tu. Tapi tak lama lah. Cikgu Tempu belajar tentang taip minyak yang memang untuk suplemen untuk tenagakan lembu lah. Memang banyak manfaatnya juga dan benda ni pun dah mahu jual dah dekat kilang-kilang dan juga sebagainya. Jadi taip minyak ni ada fungsi yang macam-macam. Ada ulat dia tu untuk bagi makan ayam. Dia tak rosak. Alhamdulillah. Benar betul lah. Oh tuan. Cikgu siapa yang ni? Macam nak eh. Oh ya. Oh ni dia lembu yang cikgu nak beli. Tahu okey dok ni. Oh. Tu dia lembu. Lembu dapat pakai induk ah. Lembu yang ni ke? Lembu yang mana? So bagi cadangan sikit mana hak elok sikit. Harga lebih kurang je harga. Siap main hantar ke rumah. Yang ni dah galak dah. Dah galak dah. Cumanya sekarang ni kita buat pilihan mana yang rasa nak dan juga berkenan di hati. Sebab so pula model juga ni. Sebabnya cikgu sepul sekarang tak ada bapak yang boleh buat induk kan. Jadi kena cari juga untuk induk. Tidak nak banyak lagu mana. Jadi inilah dia tenak pemula cari lembu. Alhamdulillah. Tengok macam mana. Bila kita main melawat tempat kawan-kawan kita, kita boleh belajar tentang sistem dan juga cara penjagaan ternakan lembu ni. Jadi lembu ni dia ada macam-macam kaedah dan setiap orang dia ada kaedah dia. Jadi kita main sini, kita tengok macam mana kaedah dia. So alhamdulillah cikgu belajar dan terus menuntut ilmu lah dan bina ternakan. Memang terbaik lah. Hei, gaya-gaya dia. Ini juga ni. Ya, dia memang kalau kata rezeki dia sebelah dia. Ha ni lah. Satu, nombor dua. Ha ni tinggi sikit, ha ni bulat. Ha, tu dia. Manakah pilihan anda? Ni, telur yang besar ni tak? Telur dia besar yang ni. Yang ni kecil sikit ni. Tapi tak cukup umur lagi kan? Tak cukup umur lagi. Aduh, dia memang sengaja ni. Ni adalah kandang baru dia. Dan ni kita nak tengok kandang lama dia. Kandang yang dah di lama dia betul ya. Dia dah ni. Ada juga situ. Kita tengok apa yang ada situ. Dia ni memang lepas lah kadang. Time makan dia masuk. Time nak keluar dia keluar. Ikut suka hati dia. Kawasan ni memang berpagak sepenuhnya. Memang tak lepas jauh lah ke kawasan dia. Memang terbaik kawasan ni. Jom. Tapi dia bawah. Jom. Ni adalah kawasan kandang lama dia. Ni dia nak ayak ni. Tu yang dia pindah dia punya kandang dia di atas. Oi, ni sini banyak juga barang ni apa? Terbaik. Ni yang dekat sini. Oh, tu dia. Memang terbaik lah. Naik semangat. Naik share tu bang. Kalau ini ayo bang. Naik share bang. Jangan bro. Terbaik ke tak terbaik ni? Oh, dia pakai tiang 4x4 ni. Oh ni dia buat hook. Oh terbaik. Oh lagi senang. Tak payah nanti dah. Mudah. Tiang simen kan? Tiang wedding. Tu teknologi tu. Bijak. Baiklah ni kena bawa dia dulu, kena lama dia. Dia masuk jumpa makan. Dia tidur
Ini tarak jual mah. Ini barang rare ni. Barang rare, barang rare. Oh, tu dia tengok. Memang barang rare. Ini tarak jual lah, dia kata tarak jual. Tarak jualnya. Puas sangat kali saja lah. Ilmu dan juga pengalaman cara menternak lembu daripada A to Z dari sahabat cikgu ni memang terbaik lah. Apapun, kita doakan dia semoga terus berjaya dan sukses dalam bidang ternakan lembu ni. Memang terbaik. Jadi siapa-siapa yang nak berminat nak buat perubahan ke, kekoh ke, nanti cikgu bagi link di talian cikgu bagi link kat bawah dah. Tengok lah kalau berminat kan. Jadi jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Cikgu Tempur dalam dunia ternakan lembu. Hidup kita perlu kita upgrade supaya lebih baik dari semasa ke semasa. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Adios.